please. Dapat di sekalian kita nyari puring ya. Oke cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang rajin menabungnya untuk kampasan. Oke, sekarang kita dari game Ragnarok Arena ya. Dan di video kali ini aku udah level 28 ya cuy. Udah level 28 dan tapi masih belum ada yang level 100 ya. Ini untuk hero-hero ku, ini akhirnya aku dapat Orc Hero ya. Orc Hero, cuman ini dapatnya gratisan ya. Kalau kemarin itu kan aku bilang aku ngincer ini kan ya, mau gacha ini, tapi aku belum gacha cok. Kalian bisa lihat ya, aku belum gacha dan tiketku masih 264. Nah oke, di video kali ini aku bakal nyari untuk dupenya ya, dupenya si Orc Hero gitu, sambil nunggu ini ke open karena aku udah mentok semuanya cok ya, aku udah mentok semuanya gitu. Nah aku ini nggak tahu nih mending ambil mana gitu, Catherine atau mencari dupenya Minstrel, atau ambil Hermes aja ya, atau malah ambil Randall gitu karena aku masih belum punya Randall ya. Ya tapi masih belum kebuka semua, itu masih 10-10 ya, aku sekarang masih mentok di chapter 7. Oke, kita gacha dulu untuk si Orc Hero nya cuy. Oke, kita punya 264, kita langsung gas aja ya. Oke, set, nice. Please. Dapat di sekalian kita nyari puring ya buat evolve main karakter kita cok, priestnya ya, biar cepet-cepet bisa jadi priest acolyte sih, maksudku acolyte ya. Okay, nice. Summoning Master 3 udah dapet. Semoga dapetnya di sini cok, biar kita bisa evolve Orc Hero-nya ke bintang 1 ya, SS bintang 1. Nice. Baru awal langsung dapet, kita langsung dikasih Orc Hero ini harusnya ya. Nice banget. Oke, kita udah dapet dupenya si Orc Hero. Oke, kayaknya kita cari dupenya satu dulu deh ya. Dan sekarang untuk sisa sisa gacaku masih 244 cok ya. Masih ada 244, diamondnya 13.000. Oke, itu nanti nanti aja deh ya, nanti kita pakainya. Oke, sekarang kita evolve dulu untuk si Orc Hero nya cuk. Nice banget job guild kita kayaknya. Nice, udah bisa job ceng ya, padahal baru hari kedua cuk. Oke, di sini langsung kita evolve aja ya, biar nambah untuk status bawaannya ya, status bawaannya biar nambah gitu, biar dia tambah tebel cuk di depan. Oke, quick evolve masih belum bisa ya, masih belum bisa karena aku masih cuman punya satu, kayaknya aku harus gacha lagi gitu ntar. Kalau misalkan Orc Hero nya kita naikin lagi, kita butuh dua. Oh, tapi bebas ya, ternyata nggak butuh Orc Hero nya cuy. Kita butuh hero bebas, yang penting hero apa namanya, abu-abu ya, SS. Yang penting dapat hero SS aja dan udah bintang 1, bisa kita naikin. Oke, ini cooking apa ini? Wow. Oke, nice, kita udah bisa cooking ya ternyata. Aku baru tahu fiturnya udah kebuka di hari kedua. Oke, collectionnya kita claim juga sekalian ya. Kalau nice banget nambah status gitu ya. Sudah, terus untuk achievementnya kita ambil semua buat kita naikin Orc Hero-nya ke level 80. Kayaknya Orc Hero-nya udah bisa naik ke level 80 deh. Orc Hero nice, pas banget ya naik ke level 80. Oke, terus untuk si minstrelnya kayaknya bakalan aku, aduh nggak cukup ternyata cuy, nggak cukup ternyata cuy. Aku kira udah pas gitu ya, ternyata habis cuy, untuk ijo-ijonya habis. Oke, kita ubah job ini dulu ya, kita ubah job ke priest. Oh, aku kira udah bisa naik ke priest cuy.
Nah, Pris sama si Mong ya. Pris. Oh, job change-nya masih belum bisa, cuy ya. Untuk job 2-nya masih belum bisa. Kita rekrut dulu deh ini ya. Untuk yang kedua aku nggak tahu sih. Yang recommended apa kalian taruh di kolom komentar ya. Bang, mendingan ambil archer, ambil thief atau merchant atau aku atau mage atau swordman. Kalau untuk acolyte kan aku udah punya. Nah, aku nggak tahu untuk main karakter yang word yang lainnya lagi ya. Oke, sekarang kita coba Dungeon Adventure karena di sini tuh bisa dapat yang kuning ya. Sorry, maksudku kita reset aja dulu ya. Kita reset karena aku tadi udah mati semua, cok, hero-nya. Sekarang hero-ku harusnya udah lebih kuat, harusnya di sini bisa lolos. Oke. Di sini tuh bisa dapetin equip yang ungu ya. Jadi lumayan lah ya. Buat si Orc hero ku kayaknya harus dipakein paling enggak equip yang warnanya ungu, cok ya, biar tebel gitu. Oke, udah kita kasih Orc hero sama satu lagi asal ya, kita kasih asal battle. Sumpah kerennya Orc hero tuh dia emang kerasa banget loh untuk imunnya ya. Enggak gampang matinya tuh kerasa nih. Dia mulai imun nih. Imun. Nah, pas imun dia bisa ngeheal terus. Apalagi kita pakai pakainya acolyte. Kalau nanti udah jadi priest itu kayaknya bakalan tambah gila lagi deh. Oke, mumpung serius lah ya mainnya karena ini di server 100 juga ya. Server 100 tuh kayak angka cantik gitu ya, server angka cantik ya, server 100. Jadi kayaknya aku bakalan Ragnarok arenanya main seriusnya di server ini aja gitu. Mumpung aku lagi sumpah lagi nggak bisa live, ngupload pun juga lama banget gitu. Jadi aku mainin aja ini game. Oke. Terus kita kalau nggak salah harus ngomong sama si Margareta. Oke, ini kita hajar dulu si momonnya ya. Momonnya kita hajar terus Margareta. Kalau nggak salah box di samping Margareta ya di Dungeon yang awal itu ada equip warna ungu. Jadi itu kayaknya bakal membantu untuk ngelewatin story karena storyku udah mentok. Gitu kalian lihat tuh. Orc hero-nya gila banget, nggak ngurang sama sekali gitu, cuk, darahnya. Kayaknya sudah bisa summon si bocil orc ya. Udah bisa summon si bocil orc. Nice. Mati satu nggak apa-apa. Kita kasih. Aku nggak ngerti sih itu buff-buffnya ya. Kita asal ambil aja deh. Oke. Set. Nah ini ya kalau nggak salah ini deh yang isinya itu. Kalau nggak salah. Ini currently unable to travel to this location. Oke, udah. Sekarang kita ngobrol sama si Hermes dulu. RMS ya. Aku nggak tahu namanya Hermes apa RMS sih. Oke. You can activate. Oh, ini untuk mindah si kotak-kotak ini ya, cok. Jadi towernya itu nyala untuk mindah si kotak-kotaknya. Oke, oh kotaknya ini kita pindah ke sini. Yang ini kita pindah ke sini ya, Lian. Nice, bener. Oke, kita hajar ini. Itu terakhir aja deh. Ada yang di sana itu terakhir aja. Kita pakai 4 aja dulu deh ya. Kita coba pakai 4 aja deh. Nggak usah kita bawa satu lagi daripada cuman level 1 dan mati. Udah kita cukup pakai Orc Hero aja di depan. Kayaknya dia udah cukup untuk menahan semua serangan musuh. Nice. Lulu. Kok mati satu, cuy? Enggak. Ulang. Restart battle. Kayaknya tadi hero ku mati satu deh. Oh si Piorin. Piorin ya. Piorinnya mati ya. Oke, nice. Oh iya beneran mati dong. Ayo dong. Nice banget ulti duluan gitu. Oke, nice. Menang. Kalian bisa restart ya battlenya. Kalau misalkan kalian nggak
nggak apa namanya, kalau kalian nggak kuat itu mending di restart aja atau ada yang mati gitu toh, daripada kalian kalian menyia-nyiakan hero kalian gitu ya, mending di restart aja. Kalau aku toh cuman ngulangin bentar kok. Set, nice banget, imun imun imun. Seneng aku kalau ngelihat si orc hero nya tuh imun imun terus gitu cuy, imun imun imun, apalagi pas ngelawan bos di story gitu ya, kayak bos di chapter 5 gitu kan juga mengerikan kan, 520 itu yang si bos cewek itu. Gila, dikeroyok banyak orang itu cuy, tapi imun imun imun. Nice. Ini lawannya siapa sih kok serem banget perasaan tanknya. Ini lucu tanknya yang biru ini. Gila, udah dikeroyok sama berapa orang nggak mati-mati itu cuy. Nice, mati. Kayaknya ada healernya juga deh dia. Ayo dong, orc hero nya jangan sampai mati dong. Kalau mati nggak kuat aku ini lolos. Nice banget, imun imun imun. Oke, semuanya udah fokus nyerang si ini ya. Nice banget, gila lagi orc hero jangan sampai mati. Nice banget, nice, menang menang ini mah, tinggal ngekill si General Turtle doang ya. Nice banget, tanpa ada yang mati ya. Kita kasih apa asal aja ya. Nah di sini nggak tahu nih. Ini apa ini? Oh, bakal dianu sama si Margaret lah. Bakal dinormalkan gitu. Oh, ini si Saruji ya. Namanya siapa sih, lupa aku. Oke, ini kayaknya kita harus ngekill dia deh. Ini bosnya ya, bos. Nah, bener. Kayaknya kita harus ngekill dia, ini bos dungeonnya. Mungkin ya, mungkin ini bos dungeon akan boss fight. Nice, please imun dong, imun dong, jangan langsung mati. Orc hero, nice banget. Kalau lawan satu musuh bos, kalau kalian punya orc hero itu kayak sumpah dunia menjadi lebih mudah gitu cok, rasanya ya. Rasanya dunia seperti menjadi lebih mudah. Sumpah, tapi ini emang sarucinya tebel banget ya. Nice, udah ditambahin sama orc bocil cok, masih tetap kesulitan untuk ngekill si sarucinya. Kayaknya aku cuman kurang stunner deh. Siapa ya hero yang bisa nyetun gitu? Tapi kayaknya kalau bos memang nggak bisa di stun ya. Healer udah ada, tank udah ada, damager bisa pakai si minstrel ini ya. Tinggal cari dupe-nya biar tambah sakit gitu. Kalau nggak nanti cari DPS lagi antara Hermes atau Catherine. Karena Catherine aku udah pernah pakai, kayaknya aku bakal pakai Hermes deh nanti ya. Minstrel tuh enaknya AOE cuy. Untuk ultinya kayaknya AOE gitu loh. Jadi bisa langsung ngekill semua kroco-kroco gitu. Gampang untuk membersihin, untuk sweeping ya. Kita kasih at the beginning regain 15% energy. Oke. Okay. Aku nggak tahu sih ini udah 100% apa belum ya. Kalau nggak salah kalau udah kebuka semua kotaknya itu kita udah terhitung 100% kan. Nggak perlu ngelawan semua musuh kroco-kroconya gitu cuy. Oke, okay, nice banget dapat si artefak ya itu. Oke, okay, nice, artefak pertamaku ya, artefak. Oke, okay, sekarang kalau nggak salah kita harus ke sana. Jadi harus kita pindahin ini ke sini. Nah, ini satunya ke sampingnya ya. Oh, kita tetap harus ngekill si ini sih. Kita tetap harus ngekill si Croco ini, cuy. Momon Croco satu ini. Tapi kayaknya gampang lah ini. Cuman GTB, Lord of the Dead adalah gampang. Satu langsung menang dong. Oke. Oke, kita ambil yang merah dong jelas. Itu kita ambil. Nah, ini nih. Isinya apa? Oh, aku kira bakalan kita bakalan dapet apa namanya? Bakalan dapet itu cuk, equip yang ungu. Ternyata enggak ya. Seingatku tuh aku dulu dapet equip ungu deh dari sini deh. Karena lumayan gitu. Dah ternyata enggak dong. Mungkin dapet dari sini kah? Oke, ini minstrel ya. Kayaknya emang minstrel Hermes itu cocok ya. Kayaknya nanti aku bakal ambil Hermes aja deh. Nice, ini harusnya kelar sih.
Kelar, udah semuanya. Nice. Oke, kita tinggal back doang. Nah, kan progresnya udah 100%. Oke, kita coba. Ah, ternyata nggak dapet ya. Aku kira bakalan dapet yang ungu, cok. Aku masih pakai yang biru-biru soalnya. Oke, mungkin itu aja ya, cok, ya. Aku cukupin video sampai sini, cok. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Ompos Gaming. Bye.